dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati dan menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berkatilah kami, ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita dari Injil Yohanes 4 ayat 1 hingga 42, ayat pembimbing renungan ayat 24, begini firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Hubungan dari hati ke hati dengan Allah, serta terkoneksi sepenuhnya dengan Allah melalui penyembahan-penyembahan kita. Namun sering sekali kita kurang memahami bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Melalui kisah perempuan Samaria dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus memberikan petunjuk tentang penyembahan seperti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan umat manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan yang tahu dengan jelas isi hati Bapa di sorga, dan juga yang tahu isi hati manusia termasuk kita. Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kapan dan dimanapun kita menyembah Allah tidaklah menjadi persoalan. Kata-kata atau nyanyian yang keluar dari mulut kita pun tidak menjadi ukuran atau penentu bagaimana tata cara penyembahan jasmania yang diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Menyembah Allah dalam roh. Mengapa dalam roh? Karena Allah adalah roh, dan hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kitalah sehingga kita mampu mengenal Allah Bapa. Roh Kudus di dalam hati kita yang membimbing kita supaya kita tetap terhubung kepada Allah Bapa. Tanpa Roh Kudus, manusia roh kita tidak tahu dan tidak mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian, mengapa kita harus menyembahnya dalam kebenaran? Karena hanya dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri, sehingga kita menjadi layak untuk datang menyembah Allah. Tanpa perantaraan Yesus Kristus, tidak seorang pun mampu datang mendekat kepada tahta kasih Allah. Yesus sendiri adalah kebenaran, dan Dia telah mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan beroleh kehidupan yang kekal." Kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kebenaran itu dapat kita kenal melalui firman-Nya dalam Alkitab. Firman-Nya lah yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, saat kita menyembah Allah, Dia menginginkan kita untuk memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada-Nya. Karena itu, mari kita singkirkan segala sesuatu yang menghalangi hati dan pikiran kita untuk berfokus kepada Allah. Tinggalkan percakapan
dengan orang lain yang menyakitkan hati kita. Juga kekhawatiran tentang hari esok, mari kita lupakan ketika kita datang menyembah kepada Tuhan. Demikian juga, mari kita perbaharui hati serta pikiran kita dengan roh dan firman-Nya. Saat kita menyembah-Nya dengan segenap hati dan pikiran kita, kehidupan kita, diri kita berfokus hanya menyembah Allah melalui Roh Kudus dan firman-Nya, maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang harum dan menyenangkan hati Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Pimpin dan tuntun kami selalu Tuhan melalui firman-Mu menjalani kehidupan kami agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Malam ini ya Bapa, kami mau beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, sertailah kami dan bangunkan kami di esok pagi untuk dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.